Good morning, what is up guys? Welcome back to channel aku Yusuf Iqbal. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari yang bersejarah. Tak tahu macam nak cakap. Orang pernah baca kau macam kau terkejut tu memang meroketi lah. Aku rasa ramai orang dah berlagak benda yang akan berlaku sebab benda yang akan berlaku seterusnya nanti lah, right? First aku nak cakap benda ni semua takkan jadi kenyataan without you guys lah. Aku dengar banyak kali YouTuber cakap macam tu acah-acah, macam geli-geli kan. Tapi memang meroket yang kebetulan yang membetulkan keadaan lah, right? Masa pun dah singkat, diorang pun dah kerushingan yang tak sabar. Then, diorang dah tunggu dah nak sign agreement semua. So macam, agak berdebar. Tapi, lagi ready belum untuk buka unboxing ke rumahi yang kesisian Hub Kedah Alfan HQ. Moment of truth guys, agak kena bersan sedikit lah. Sebab macam tanggungjawab yang meroket lah yang berlaku. Okay, kuasa dulu. Transfer dulu. Transfer, sign dulu pun boleh. Sign saja lah. Mana? Jadi start March ya. Ini save untuk bulan 3, deposit 2 bulan. Okay, sign dekat bawah. Alright guys. So, selamat datang ke Crib Dah Alfa. Jom, jom. Alright, so first kali kau sampai sini, kau akan nampak macam kesisian lah. Aku nak dimaksudkan dengan kesisian tu. Tempat letak peti ais yang mana satu hari nanti akan ada kau peti aisan lah. Di mana ke stok-stok kekotinan Kedah Alfan akan meroketi keadaan yang berada di sini. Dan mari jawab ni, just kalau kau macam dapat kopi pagi yang tadi pagi. Mari kau dapat rumah yang sekali dia bagi cawan. Rumah lain pun bagi cawan sekali lah. Kau dah ambil duduk kat sini, okey. Bawah ni, aku tak tahu fungsi ni, lubang ni. Tapi orang ada satu kalau ada mari macam ni boleh jadi pas banyak kan. So macam ni kalau Brighton satu ruang dengan pintu. Dan plan aku je nak letak mesin basuh kat sini satu. Lepas tu air masak kat sini ataupun masak kat situ. So macam tak sure lagi mana yang sesuai lah. At the same time nak jemur baju tau. So baju macam jemur kat sini. Masalah mesti lah. Dapur sudah cerita. Inilah ruang tamu ke depan ke Shisha kan. Di mana kebanyakan masa takkan di spend di sini. Aku tahu aku kat Alfan hanya spend time untuk membuat benda-benda yang produktif lah. So benda kat ruang tamu ni kebanyakan tak keproduktifan lah. So kita akan guna kat sini letak satu meja TV yang mana tak ada TV. Tapi meja ada meja kopi kot mungkin sini untuk sofa. Langsir dia nak cari kat IKEA. Benz and chat ni pun subscribe sekarang sebab korang tahu tengok perjalanan rumah ni daripada kerbentaan jadi kat Alfan beli rumah. So macam ke chat dia. Ke kipas pun nazar lah. Cabut lah tu. Nazar tu, jangan rasa dah. Lampu lah, rumah tu ada lampu. Tak ada lemah. Ada 3 bilik rumah ni. So kita akan pergi bilik yang pertama. So ni lebih kepada bilik muka wardrobe kan lah. Bukan lampu. Aku tak sure ni mungkin tak check balik rumah ni. Bilik ni ke tak check balik. Aku rasa sebab macam wardrobe je. Kalau ada lebih nanti baru check. So macam plan nak letak mari kita ni insyaAllah kat sini. Kat sini. Lepas tu pasal langsir and katalah kis untuk mak aku kan. Alright, so yang seterusnya bilik Kedah Alfan yang seterusnya adalah ni. So ni adalah resi bukan bilik ke ofisan yang mengofiskan keadaan. Di mana kat sini akan ada meja. Aku menyentilkan cakap businessman cokok kerja kat situ. Bukan kat sini lah. Alright, lepas tu macam pasang lampu macam nice sikit. Lepas tu ni paling penting sekali. Kita akan shoot merchant semua kat sini. Kalau tak backdrop beli kat Shopee je rasa. Lepas tu macam macam baju Kedah Alfan ni macam ni macam photoshoot. Lepas kat sini kita buat gym. Alright, sponsor gym boleh juga. Alright, so macam ni akan letak macam rak-rak letak stok-stok ke Alfan, stok-stok ke Bentaan tak ada. Alright, Alfan je semua stok sahaja yang korang akan nampak kat sini nanti ya. And most of the videos yang akan datang akan dibuat di sini. And spoiler, awal-awal aku akan start lagi channel bola and kita buka loncaran. Get ready ke sabar video ni dan aku like kan untuk aku buka loncaran channel tersebut. Tak langsir kot, bergelap sekali macam-macam aesthetic lifestyle office seorang CEO Kedah Alfan. Alright, kita letak sekarang dapat radio elektrik. Sekejap, jimat sikit. Ini
tempat paling penting daripada kau buang tahi kau. Alright. So macam tak ada nak cik sembang, tapi perlu kau nak tengok toilet yang ada ni, kita tunjuk je. So toilet ni pintu dia pintu macam agak kebetaan lah, tapi lebih syukur lah sikit kan. So macam ni sinki good meh sebab dapat free. Dan ni kalau kau macam berak dia tutup kat sini lah. Macam tu lah. Ni kau nak timbak pistol macam Forest. Bilik di mana magic happen. Alright. Tara, aku letak macam sound effect gempak. Sama juga ada toilet. Ini nanti bila aku ada anak jaga aku ni. Haa, nampak ni? Ni anak, ni aku. Ni anak, ni aku, alright? Macam, tapi kalau kau nak kurang yang ni pun boleh ke? Tempat mandi lah. Tu je, dapat free baru guys. So tu lah lebih kurang serba-serbi rumah kat Afan. So benda ni semua takkan jadi mustahil tanpa korang lah. Alright. So memang kesian lah. Aku akan sembang lebih lanjut tentang rumah ni semua, macam mana, kenapa, bagai semua. Tapi basically ni lah rumah dia, yang mana kekontenan akan lebih berluasa. Ni rumah yang sama je dengan rumah aku dulu sebelum ni, tapi blok lain. Alright. So pemula hidup yang baru guys. Alright. Kepostan membarangi. Kesetelan menyetuli eh. Lepas tu aku dah beli ni cream of wheat. Kalau kau tengok Anthony Mantello kau tahu lah. Tapi dia pakai cream of rice. Tapi aku tak jumpa cream of rice kat Village Grocer. Tu pun ramai orang terkejut sebenarnya aku jumpa cream of wheat. So cara masak dia aku tak tahu. Aku just guna air panas masukkan air panas aku jumpa orang. Tapi kalau korang tahu benefit rasa dia sebenarnya lebih kurang macam oats lah. Tak macam oats. Tapi calorie wise dia bagai semua lebih kurang macam oats. Garam dia jadi macam ni tu. Nampak ni lebih kurang dah masak tu. Satu serving ni ada 5 gram protein. Tawar sikit, so tambah ni. Hi guys, so basically aku kat rumah kat Arifan sekarang ni. Alright, tengah menunggu ke Gorilla Ana. Sebab kita hari tu aku nak post story di Gym to Gym ni. Meroket gila, lawa gila, bapak memang kesisian. Alang-alang cerita pasal rumah, kita ke training dan ke gyman lah. Sebab ke gyman ni macam rumah, macam lawa gila. Korang bila korang tengok, korang tahu lah. Sampai ke Gorillaan, penyidaian yang berleluasa. Gorilla, Gorilla Sidai. Oi, Sidai 2 jam. Bapak membeta tu guys. Oh, tak okey okey. Guys, komen Gorilla beta tu. Nasib baik dia pasal lagu Tevez, so macam diampuni juga lah sikit. Kita dah sampai ke Fat Ketan lah, right? So agak jauh kat RPJ, pasal kita salah jalan dah 2 kali kat. So agak kepisangan. Tapi tak apa sebab cameraman kita Salah isap. Aku tahu apa pre-workout, kesibaman, kerembat, kesedam ni lah. Target nak post 115 kg, 200 mg lah. Sibam. Rangkaian kenapa gerambat ke aku vlog kan. So nak cerita sikit lah kenapa aku lambat. Sebab Yusuf tadi dia salah pergi jalan. Ambil ke pre-workout dan sibam dulu. Nak bagi habis lah. Tapi aku ngaku aku salah aku lah. Ada hal tadi. Guys, aku akan bawa korang. Kita buat ketoran lah. Macam ni luar dia kan. Kalau korang tengok kereta-kereta semua kesisian kat sini. Memang rumah banglo lah. Banglo. Lepas tu dua tingkat macam terus ke G-Man. Aku pun nak buat rumah banglo ke G-Man lah. Kita masuk ke G-Man. Masuk macam ni. Nampak ada plates. Congratulations on your opening. Ni memang plates memang meroket ke kesisian. Lepas tu aku bayangkan kalau angkat siang-siang ni macam lawa gila. Lawa gila lah dia punya pad ni. Ni pun bapak style gila. Ni macam competition bench. Lepas tu ni memang lawa gila lah. Tu lagi squat rack. Dua squat rack kat bawah. Di tempat ni pula apa, pedang samurai yang di
tinggalkan je mak-mak leha ni pun meroket baik. Kita tengok gorila pasang kebencan. Cameraman berwibawa. Okay, dua tingkat. Right je kita naik atas Usha ya. Macam kalau kau pergi rumah mak kau kan, macam ada dua tingkat gym yang meroket. Kita boleh tengok kat atas ada apa. Bapak style. Kau tengok ada macam tempat Muay Thai ke boxing kan. Lepas tu ada pad ni boxing. So kalau korang nak tengok 24 jam ke boxing kan, Mike Tyson atau Muhammad Ali boleh comment kat bawah. So ada leg press, basikal kipas macam biasa, toiletries ya. Yeah. Rumah macam ada toilet. Puh, yang ni pun lawa gila. Macam tengok lawa gila ke tak tahu macam nak cakap. Macam ni kalau ke bencan ni macam kesisian gila tu ni. Hai, tau rumah aku yang aku baru tu yang tunjuk korang tadi, rasa macam nak buntak benda rumah tu lah. Kanan bilik office tu meroket gila. Tempat dumbbell tak? Lepas tu ni guys, tu tak ada apa. Ada cafe. Tempat ni kuat kau bayar. Aku boleh order baik. Ada long black latte, pandan baik, pandan baik. Sebab utama aku nak pergi gym ni, aku bagi tahu ke Shaidan. Sebab utama adalah ni, besi. Ni macam kalau kau tengok masalah US kan, diorang deadlift ke squat kan. Lepas tu ni macam, dengar bunyi tu. Bila diorang macam bench, tung, betul-betul ni 20.5 kg, 45 pounds. Ni memang macam US habis lah. Aku tak tahu macam nak cakap. So macam, kau get ready untuk keroketan lah. Kau macam nak beli gym ni terus. Bukan nak main sehari, nak beli gym ni terus daripada owner. Guys, ni plate yang paling mahal dalam Malaysia. Dengar tak? Dengar tak bunyi tu? Okay, ada punya ketinggian. Apa ah baju? Ha? Ni baju sampah tu. Baju yang kita lap hari tu. Yang kita lap yang fitness test tu. Kau dah kena sponsor dengan Umbro kan. Oh, yang ni memang daripada dulu ah. Kita kuota yang kecil-kecil Umbro je, yang lain semua memang beta. Dengan elite guys, dengan elite guys. Ringan eh? Ringan. Macam 10 kilo dia boleh macam angin. Bisa perang kan? Si 115 kg pause hari ni. Malam ni. P kalau RP 4, 5 macam tu. Naik. 3 plate lah. 4 plate lah. Oh. Bunyi apa? Plate SA? SA dia macam airline code. Tapi ini tak. Jadi kalau aku rap ni, kau akan dengar. Sheesh. Hey, is this for real though? So chili sauce guys. Sebab ni adalah cameraman yang kedua lah nak. So tadi actually the second attempt yang aku dapat 110. First attempt tu aku hit 110 kebetaan. Aku just rapatkan balik aku punya width yang warna pink. Kalau aku tak dapat ni salah warna pink ni, right? Time balik ni. And it was totally peaceful. A place of absolute compassion.
Gym sebelah jalan. Ni kalau rumah ni, ni mesti macam sebab mak kau berkebun lah. Alright, mak leha. Untuk anak buah kau yang baru lahir, dia akan mandi swimming pool di sini lah. Ha? Dia mabuk kau. Masuk lah. Masuk lah. Cut. Yes. 3 pointer. Kesedan 3 pointer. Fuck. Dia pointer lagi jauh lah. Wuih, muka aku si Yud. Agak berbaloi lah. Cuma aku jangan campak luar ni. Kan tak pasal-pasal, kena bayar daripada RM12 jadi RM120. Basically aku punya, aku dapat RM150 ni. Sampai-sampai korang kom nanti, deadlift RM185, so bench RM122.5, squat tak tahu lagi sebab lutut kebetaan. At least 300 kilo. Alright guys. 300 kilo sebaik. Dapat 90 kilo pun jadi lah. Alright guys, so sekarang ni aku dekat satu tempat yang kesyishan yang special guys sebenarnya. Ada guest yang menjemputi aku ke Face Sultan lah. Alright. Kau mesti terfikir siapa kan. Jangan risau sebab aku pun tak tahu siapa. Dia akan munculkan jadi dalam beberapa saat. Alright. Apa khabar Ustaz? Selamat lah. Hello. Eh Ustaz eh. Hai. Alright, aku buat orang hantar aku. Ha? Orang hantar. Mesti lah. Kita VIP kan. Dah TikTok mana dah jalan sendiri. Masalah aku, masalah kau. Masalah dia. Masalah. Masalah siapa? Masalah ke ustaz-ustaz dan TikToki. Ke ustaz-ustaz dan TikToki guys. Kekimian. Kekimian dan kemahian. Kemahian di sini. Ke Anasan. Anasan. Ke Anasan ni mana si. Oh, okay guys, jangan lama sensor ni, perut kamu sangat baik. Okay, bismillah. Setiap orang dalam kehidupan ni pasti ada masalah tersendiri. Tahu tak apa yang membezakan masalah setiap orang tu? Ialah bagaimana dia menghadapi masalah tu. Adakah dengan masalah tu dihadapi dengan baik ataupun dengan buruk? Tak, Arat. Masalah-masalah juga, tapi masalah siapa sekarang ni? Masalah kau. Bukan masalah aku ke? Bukan. Okay. Ustaz, janganlah. Ustaz. Alright guys, so ni dinner. Macam biasa kalau korang tengok setiap video David Lake tu aku dah ketagih gila-gila. Kalau korang tak pernah try, pergi tengok video David Lake sekarang. Cari kat profil aku, 24 jam makan diet David Lake. Tengok cara aku buat dia memang. Ni panggil monster mash memang. Tak tahu macam cakap tu, dia macam puas yang sedap. Pada daging aku tak tahu lah. Bismillah. So basically aku nak cakap pasal rumah tu lah. Kenapa aku sewa rumah? Okay, kalau korang tak tahu lagi, kena banyak kena aku cakap aku nak kahwin dah. Aku nak kahwin dah. And tahu tak bila aku nak kahwin tu? Kalau tengok video ni memang korang adalah orang yang terawal lah, right? Sebab aku announce aku kahwin bulan depan, bulan 3. Sebab tu aku ambil rumah tu sekarang. Dah aku prepare rumah tu untuk aku kahwin. Tahu sih banyak kita persoalan yang aku tanya. So betul nak kahwin bagai semua tempat tengah study bagai kan? Macam jujur juga aku takut nak kahwin. Satu sebab jelah aku nak jadi suami kan. Aku nak didik isteri semua tu macam bapak lah, menakutkan lah sejujurnya. Takut lah sebab kita pegang tanggungjawab yang besar. And at same time takut juga tanggungjawab tu sewa rumah macam sekarang ni. Okay, aku selesa di rumah ni. Sewa rumah ni bukan aku bayar. Tapi once aku dah ambil rumah tu, aku ambil tanggungjawab. And benda tu menakutkan lah. Tipu aku lah. Aku cakap aku macam tak takut ya. Aku cakap kat Alfa yang meroketi. Sebab aku nak bayar bulan-bulan tau nak hidup kan. Memang one of the reason sebab kahwin ambil sewa rumah. Plus another reason is kau ingat tak masa video goodbye aku hujung tahun hari tu? Kalau kau tengok yang aku cakap tajuk video dia ni, last video aku ke seperti tidak ada. Aku cakap aku takut untuk berada tempat yang sama tahun yang depan lah, hujung tahun tu, bandingkan dengan hujung tahun yang baru ni lah. Bukan maksudnya memang lah tempat sama tu, rumah yang baru bukan tu, tak terfikir pun sebenarnya. Tapi maksud aku tempat yang sama tu kedudukan tu lah. Kedudukan aku dalam aku punya progress dalam hidup aku sendiri. So apa yang aku macam, aku rasa macam bila aku ambil tanggungjawab yang besar ni, tak diri aku dalam keadaan yang tak selesa ni, one of the main reason ni aku rasa mungkin aku akan enjoy sebab korang akan bersama-sama dengan aku punya journey lah dalam life aku. Boleh kongsi kalau aku buat kesilapan ke apa, macam apa yang boleh aku baiki, ataupun korang pun boleh komen ke bawah aku baca semua komen macam korang tahu kan. Yang aku cerita korang journey tu, aku macam kerja punya fitness goals, aku punya life goals sebagai semua ni. And korang boleh tengok, and aku harap korang berasa macam entertain, and korang rasa at the same time korang banyak korang belajar pada aku. So aku boleh provide the most amount of value as much as possible, right? Bukannya value aku jual baju ke korang ataupun aku just bagi korang fitness information. Tu memang one of the main reason lah. Lepas tu ataupun contoh macam aku punya training workout program yang korang boleh jadi aku punya client coaching aku kan. Tu semua sebahagian daripada the big picture lah.
And aku rasa macam korang kena faham tau, bila korang berada dalam keadaan selesa, kebarang kadang untuk benda tu menghancurkan kau agak tinggi. Bukan menghancurkan kau tu maksud aku macam hancur kau mati ke apa maksudnya. Aku seorang yang memang sangat-sangat percaya, sejujurnya, seorang lelaki tidak boleh berada dalam keadaan selesa. Maksudnya kau tak, macam mana aku nak articulate supaya korang faham apa yang aku cuba sampaikan ni. Selesa tu bukan as in ada rumah selesa ke apa. Maksudnya kau sentiasa dalam keadaan kat belakang kau, kau kena push, faham tak? Kau bayangkan diri kau yang kau nak achieve macam-macam yang left ni kan, tapi tak ada benda yang buatkan kau rasa macam oh kena cepat, kena cepat. Sebab kau rasa macam oh tak ada sebab untuk cepat. Oh aku punya tempat, aku selesa dah, makan, tidur, ada gaji bulan-bulan, alright lah. Benda tu faham tak? And kau nak achieve something yang luar biasa untuk hidup kau sendiri. Sebab tak siapa yang akan kisah pasal hidup kau melainkan diri kau sendiri. Macam kalau kau tengok video ni sekarang, kau pun nasi ada macam-macam cerita-cerita yang kau nak untuk diri kau. Kau kena faham tak, tak siapa pun dalam dunia ni kisah tentang apa yang kau nak, faham tak? Apa yang kau nak, tak siapa-siapa kisah kecuali diri kau sendiri. So apa yang dimaksudkan dengan benda tu, maksudnya hanya kau je yang boleh buat apa yang dipatut buat ataupun yang kau boleh buat in order untuk dapat apa yang kau impikan tu lah. Ataupun kau punya goal ataupun apa yang kau cuba, tak kisahlah dari segi apa sekalipun. Dari segi kau punya, contoh kita buat fitness ya, fitness journey ni, tak siapa kisah pun untuk kau suatu hari nanti dapat badan kesisian ke tak kesisian, melainkan kau. So disebabkan kau seorang je yang kisah, so kau seorang je yang boleh tolong diri kau. And in order untuk aku rasa macam aku sentiasa dalam keadaan senang cerita macam pistol belakang kepala aku, so kau tak boleh buat apa. So kau kena sentiasa ke depan kan? Kalau kau duduk sini kau kena tembak, faham maksud aku? So macam aku sentiasa akan rasa macam okay, dah sadar lah kot. Budik bulan-bulan masuk, alright lah kot. Buat YouTube dapat lah 1,000, 1,500 sebulan, alright lah kot. Tak ada istilah benda tu. Sebab goal yang besar memanglah orang tak cakap bukan untuk semua orang. Tapi at the same time aku rasa macam apa yang aku nak ni, aku perlu berada dalam keadaan tak selesa. Bukan, aku tahu bukan semua orang akan faham kan. Tapi at the same time aku tahu akan ada orang yang faham bila tengok video ni apa yang aku cuba sampaikan. And aku cuma nak bayangkan, aku sekarang pandang kamera tau, tapi sebenarnya aku tahu banyak orang yang tengah tengok video ni. And aku harap orang yang rasa apa aku cuba sampaikan ni, dia dapat connect dengan aku lah. Macam kita punya impian terlalu besar and tak siapa akan tolong kita ataupun kisah pasal impian melainkan diri kita sendiri je. And kalau kau selesa, apa yang buatkan kau lagi semangat untuk berubah pada benda yang mendekatkan kau pada apa yang kau nak? Aku letakkan diri aku dalam keadaan tak selesa sebab aku nak tunjukkan korang ni, this is the only way. Korang takkan dapat berubah ataupun menuju ke apa yang korang nak kalau korang dalam keadaan korang relax. Tak ada benda yang menekan kau sentiasa fikir. Sebab tu juga one of the main reason aku tak suka 9-to-5 job, contoh lah. Bukan nak cakap 9-to-5 job tak bagus, macam orang yang kerja 9-to-5 ni banyak je dalam dunia ni yang berjaya. Dan itulah cara yang selesa yang hidup diorang. Tapi kalau kau buat every single day benda yang sama, tu lah benda yang aku takut lah. Macam mana life fikir hari-hari buat benda yang sama? Kau boleh bayang tak? Benda ni bagus lah sebab banyak punca rezeki untuk orang-orang kan. Tapi at the same time aku rasa macam benda ni bukan untuk aku. Aku perlukan sentiasa kat belakang aku ada orang tekan kepala aku. So kau kena sentiasa, suara tu suara diri aku sendiri lah. Kau kena sentiasa evolve, kena sentiasa fikir. Senang cerita sentiasa selesaikan masalah. And aku dapat kepuasan, aku rasa aku happy macam tu. And at the same time tak happy juga sebab aku se-pressure tu kan. Tapi kalau kau fikir dalam life kau tak ada apa langsung, hal tuju kau hari-hari macam bangun dengan tak ada, dengan terpaksa. Kelas lah terpaksa bangun. Kena kerja lah sebab tak dapat gaji, terpaksa bangun. Bukan bangun dalam keadaan alright. So goal kita hari ni apa? Goal kita bulan ni apa? Achieve tak goal lepas sebulan tu? And korang kena ingat tau, bila aku cakap macam ni, tak, ni bukan jaminan yang aku akan berjaya pun. Tak ada jaminan pun. Aku just take the risk lah. Sebab aku rasa macam why not kan? Ada masa lagi. Impian besar terlalu menakutkan. And aku rasa setiap orang patut rasa ada punya impian yang menakutkan. Thank you bro sebab kau make a video lepas baru ni. And yeah, aku just nak cakap one of the main reason is aku tahu benda tu akan challenge aku, rumah ni. Walaupun mungkin akan ada orang yang rasa sebab rumah je. So maybe lah bagi aku macam tanggungjawab yang berat lah. Korang komen apa pendapat korang, aku nak tahu sangat. Kalau korang tengok sampai sini, aku cek bersih gila korang dengar aku punya makin babel ni. Kisah siap. And aku, sorry tau kenapa pergi hoodie tak sama-sama pagi. Aduh, aku ni manufacturer ni agak membetal juga. Dia cakap tak siap lagi sample. Ngisau, aku nak apa-apa kat adik korang kat Instagram lah, pasal sample semua. Korang boleh pre-order nanti once aku dah open. And yes, kalau korang nak join coaching aku, nak korang nak aku dapatkan korang result apa yang korang nak dari segi fitness korang, physical korang, badan kesihatan semua ni, link kat bawah right. Macam my protein aku pakai kod Yusuf untuk discount meroket. Tapi link yang paling penting kat bawah untuk bantu aku meroketkan cerita kita sama-sama lah, untuk meroketkan channel ni ke bulan. Siapa yang tengok sampai sini je tahu, ke next video kita akan membantai
Bang Nai. Bang Nai akan datang, aku akan menghancurkan dia dan membuatkan dia menyesal datang KL. Alright, next speed then.